jumlah peserta kurang lebih 110 orang. Adapun keunggulan Karang Taruna dari Kecamatan Baru, bekerja profesional, berprestasi, dan mandiri dengan target juara-juara umum. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Kecamatan Baru. Malusetasi juga memiliki berbagai destinasi pariwisata dan kuliner, di antaranya Pulau Dutungan di Desa Cilelang. Jumlah peserta kurang lebih 70 orang. Adapun keunggulan Karang Taruna dari Kecamatan Pujananting ini, yaitu karya sebagai dasar dalam yaitu kreatif, inovatif, dan mandiri. Resopa temangingi nama lomo naletei pamase dewatae dengan target. Membangun karakter yang kreatif, produktif, dan inovatif. Khas anggota Karang Taruna secara psikologis, warna biru adalah tipe orang yang tenang. Desa Batu Putih, Kelurahan Mangkom yang sangat memadai dengan karakteristik wilayah yang berdataran tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Penduduk Kecamatan Bupati sampai di tempat duduknya. Selamat.